suatu yang baru, peluncuran buku menurut saya, karena dari situ kita bisa mengikuti perjalanan Komisi 3 5 tahun ini, periode 2019, periode 2024, dan itu juga bisa menjadi pijakan kepada anggota Komisi 3 periode 2024-2029, sekaligus itu juga jadi pijakan kerja bagi seluruh pasangan kerja Komisi 3. Saya pribadi mengapresiasi terbitnya buku ini dan ada pertemuan seperti ini, bahkan lintas komisi juga diundang.